Kalau sebelumnya viral sebuah video prank tentang beberapa orang yang membagikan sembako berisikan sampah, kali ini viral pula prank dalam bentuk yang lainnya. Seseorang yang diakui sebagai Crazy Rich Surabaya, ini membagikan kardus-kardus berisikan sembako dan juga ada segepok uang 100 ribuan di dalamnya. Melalui Instagram dengan akun bernama @tomliwafa, tampak sebuah video yang memperlihatkan dua pria sedang menyiapkan kardus-kardus berisi sembako untuk dibagikan ke masyarakat sekitar. Namun tak hanya itu, kedua pria tersebut juga memasukkan segepok uang lembar 100 ribuan di dalamnya. Dalam video tersebut, Tomliwafa mengatakan bahwa aksinya ini untuk membuka mata Indonesia bahwa jangan hanya berfokus kepada video prank sembako yang memperlihatkan ketidakmanusiaan seorang manusia. Namun, ia juga mengatakan masih banyak orang Indonesia yang baik hati. Dalam video tersebut juga terlihat beberapa orang menangis terharu karena menerima bantuan dari Crazy Rich Surabaya ini. Menggunakan mobil Porsche, tampak kedua pria ini membagikan kardus berisi sembako dan segepok uang tunai itu ke orang di jalanan. Tak sedikit pula orang-orang tersebut mengusap air mata haru bercampur bahagia. Tampak pula raut bahagia dari seorang juru parkir di jalanan yang menangis terharu sambil mengucap terima kasih. Dari aksi yang dilakukan Crazy Rich Surabaya tersebut, pada kolom keterangan, ia berharap agar semua orang bisa saling bantu-membantu. Di akhir video, terdapat pula tulisan sebaik-baiknya orang adalah yang bisa berdampak bagi sesama. Menurutnya pula, bangga setelah berbagi itu jauh lebih baik dibanding sekedar prihatin namun tanpa sebuah tindakan. Informasi dari Tribun News Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!